6. Apa kabar? Teman-teman udah semangat kan belajar bersamaku? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya supaya yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan kamu ya, karena hari ini kita akan belajar banyak hal menarik. Ini dia materi hari ini. Kita akan membaca cerita bintang jatuh, mempelajari bilangan kelipatan, menentukan min, median, dan modus dari data. Juga menentukan nilai hasil ukuran pemusatan yang paling tepat mewakili data. Lalu kita juga akan mempersiapkan bahan sesuai ukuran yang ditentukan dan mengikuti urutan petunjuk untuk membuat pesawat ulang-alik. Gimana? Terbayang akan seru banget kan? Selamat belajar teman-teman kelas 6. Dari atas, bintang kecil selalu menatap teman-teman barunya dengan rasa sayang. Itulah kisah tentang bintang jatuh. Nantikan video Karate Kumala selanjutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kak Dewi. Sudah 3 kali aku nonton Kak Dewi, tapi tetap seru deh. Nanti aku mau jadi storyteller juga seperti Kak Dewi. Kira-kira bisa apa enggak ya? Aku mau mencoba menceritakan kisah bintang jatuh. Nanti beri penilaian penampilanku ya teman-teman. Setiap malam, bintang-bintang bersinar terang di langit. Suatu malam, sekelompok bintang sedang bermain bersama. Namun, bintang yang paling kecil tergelincir dan jatuh dari langit. Bintang tersebut mendarat di bumi di sebuah ladang. Seorang anak perempuan melihat cahaya di langit melesat turun ke dekat ladang. Ia memanggil para binatang dan mengajak mereka untuk memeriksa apa yang terjadi. Terdengar suara rintihan lemah yang meminta tolong. Ketika didekati, ternyata itu adalah suara bintang. Anak perempuan dan para binatang kasihan melihat bintang yang kesakitan karena jatuh dari langit. Kami pernah mendengar bahwa bintang jatuh bisa mengabulkan permintaan, kata Macan Tutul. Apakah itu benar? Ya, tetapi hanya satu. Sapi, kelinci, dan Macan Tutul berdebat untuk mengajukan permohonan. Kelinci yang ingin punya kebun sendiri agar hewan-hewan liar tidak akan mencuri sayurannya. Sapi yang ingin punya kandang kokoh yang melindunginya dari hujan dan angin. Lalu, Macan Tutul mengatakan ingin punya cukup susu untuk anak-anaknya. Tidak ada yang ingin mengalah. Di tengah perdebatan mereka,
Hanya anak perempuan yang memperhatikan wajah kesakitan si bintang. Anak perempuan pun berkata, "Semua permintaan kalian sangat baik," ucap si anak perempuan. "Tetapi aku pernah mendengar bahwa setelah mengabulkan sebuah keinginan, sebuah bintang tidak akan bisa kembali ke langit. Ia akan menjadi tinggal di bumi dan berubah menjadi debu." Semua pun terkejut. Satu persatu, para binatang mengubah pikiran mereka. Mereka pun menemukan solusi atas permasalahan masing-masing. Macan Tutul berkata, "Kelinci, aku bisa melindungi kebun sayurmu dengan auman keras dan kuku tajamku." Lalu, sapi menawarkan susunya yang berlimpah untuk diberikan sebagian ke anak-anak macan. Lalu, anak perempuan menawarkan peternakan keluarganya yang tenang untuk tempat tinggal sapi. Anak perempuan menanyakan keinginan si bintang. "Aku ingin bisa berkumpul kembali dengan keluargaku di langit. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Setelah mengucapkan permintaan tersebut, si bintang kembali bersinar. Ia melambaikan tangan ketika perlahan melayang, lalu mulai menjauh. Si anak perempuan dan para binatang bersorak. Mereka berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Dari atas, bintang kecil selalu menatap teman-teman barunya dengan rasa sayang. Bagaimana penampilanku, teman-teman? Kalian suka nggak dengan ceritanya? Kalau kamu melihat bintang jatuh, keinginan apa yang kamu harap bisa terkabul? Keren! Kapan-kapan aku tampilkan cerita yang lain ya. Sekarang sudah malam, jadi saatnya aku tidur. Serius amat, Nak? Kamu bisa mengerjakan tugasnya sendiri? Bisa, Pak. Nanti kalau Santi bingung, Santi tanya Bapak ya. Oke deh. Memang pelajaran apa yang kamu kerjakan sekarang? Ini, Pak, menentukan min, median, dan modus dari data. Dan juga menentukan nilai hasil ukuran pemusatan yang paling tepat mewakili data. Oh, begitu. Kalau begitu, Santi coba pelajarin sendiri dulu ya. Iya, Pak. Teman-teman di rumah, ayo ikut mengerjakan soal bersamaku. Siapkan buku catatan kalian ya. Ini adalah data asteroid yang mendekati bumi. Ayo kita hitung min, median, dan modus dari data tersebut. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, untuk minnya kita jumlahkan semua data, lalu dibagi dengan jumlah data. Berarti min data tersebut adalah 380 ditambah 390 ditambah 470 ditambah 490 ditambah 570 ditambah 570 ditambah 820. Lalu dibagi 7 sama dengan 527,14 meter. Dan untuk mediannya, kita urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar.
Berarti mediannya adalah 490 meter. Lalu modus dari data tersebut adalah 570. Karena angka ini adalah angka yang paling banyak muncul dibandingkan angka yang lain. Gimana Pak? Betul gak hitungan Santi? Betul, hebat anak Bapak. Kalau begitu, dari ketiga ukuran pemusatan data, menurut Santi, nilai mana yang paling tepat mewakili data? Menurut teman-teman, yang mana yang paling tepat mewakili data? Nah iya, min adalah yang paling tepat mewakili data tersebut. Benar kan Pak? Benar. Santi dan teman-teman di rumah sudah tepat. Santi dan teman-teman sudah berhasil menghitung besarnya asteroid. Sekarang, ayo coba hitung min, median, dan modus dari data jarak komet yang mendekati bumi. Wah, komet kan banyak, Pak. Berarti datanya juga banyak. Iya, bahkan lebih banyak yang dari Santi hitung sekarang. Coba lihat data ini. Wah, banyak sekali, Pak. Tapi kita pasti bisa mengerjakannya, teman-teman. Semangat mengerjakan! Seingat Santi kan, Bapak pernah menggambar pesawat ulang-alik. Coba cari ah. Nah, ini dia. Pesawat ulang-alik kayak gitu. Ih, keren banget. Pak, Bapak masih ingat gak kemarin Bapak menggambar pesawat ulang-alik? Waktu main tebak-tebakan bersama Rio. Iya, Pak. Santi coba mencari gambar pesawat ulang-alik, tapi ternyata ada yang bikin miniatur pesawat ulang-alik. Keren banget deh, Pak. Oh ya? Bapak juga bisa membuat miniatur pesawat ulang-alik. Beneran, Pak? Iya. Santi mau membuatnya bersama Bapak. Mau, Pak. Teman-teman juga pasti mau kan? Yuk ikutan! Kalau begitu, kita siapkan alat dan bahannya di luar yuk! Iya Pak! Ayo nak! Bagaimana nak? Sudah mempersiapkan alat-alat dan bahannya? Udah dong Pak, ini dia. Untuk membuat model pesawat ulang-alik, kita harus mempersiapkan bagian masing-masingnya terlebih dahulu. Coba Santi perhatikan gambar ini. Apa saja bagian model pesawat ulang-alik kita? Yang besar ini tangki luar ya Pak?
Kemudian ada dua roket padat dan pesawat pengorbit. Nah, sambil kita buat, Bapak akan jelaskan fungsi bagian ini ya. Pertama-tama, kita siapkan alas untuk dudukan model pesawat ulang-alik kita. Kardus ini ya, Pak? Iya. Jika teman-teman tidak mempunyai kardus seperti ini, kalian bisa memanfaatkan kotak sepatu atau kardus lainnya. Setelah itu, kita akan membuat roket tangki luar. Bagian ini tangki yang menyuplai bahan bakar ke mesin utama. Setelah pesawat mencapai ketinggian 113 km dari permukaan bumi, tangki akan dilepaskan dan jatuh ke laut. Kita siapkan botol bekas air mineral yang ukuran 1,5 liter. Badan botol kita bungkus dengan kertas warna merah, seperti contoh agar lebih menarik. Nah, setelah itu kita potong kartun berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Rekatkan dengan solatip atau lem. Ingat ya, merekatkannya harus rapi biar hasilnya bagus. Sekarang Santi pasang bagian kerucut ini pada botol yang sudah kita siapkan. Bagian berikutnya adalah membuat roket padat. Roket padat ini menjadi pendorong pesawat ulang-alik saat diluncurkan. Setelah pesawat mencapai ketinggian 45 km dari permukaan bumi, roket akan dilepaskan dan jatuh ke laut. Lalu, kita buat bagian ujung roket yang berbentuk kerucut. Kita siapkan juga selembar karton warna putih dan hitam. Kita juga membutuhkan solatip bolak-balik. Solatip bisa berwarna hitam dan spidol untuk memberi nama orbiter kita. Kita letakkan solatip bolak-balik pada bagian atas tengah dan bawah botol seperti ini. Kemudian, kita tempelkan karton warna putih pada badan botol. Tekan kartun dengan rapi agar berbentuk seperti badan pesawat ya. Setelah itu, bagian tepi luar karton kita lekatkan dengan solatip bolak-balik agar menutup rata seluruh badan botol. Berikutnya, karton hitam kita gulung dengan diameter sekitar 2 cm. Rekatkan tepinya dengan solatip bolak-balik agar rapi. Setelah itu, kita potong gulungan karton hitam menjadi 4 bagian sama panjang, kira-kira 5 cm. Satukan keempat gulungan ini menggunakan solatip bolak-balik. Rekatkan solatip bolak-balik pada bagian tengah masing-masing gulungan. Kemudian kupas dan tempelkan pada bagian bawah botol. Thank you.
beri hiasan berupa bendera dan tulisan. Beri hiasan berupa bendera dan tulisan Indonesia. Terakhir, kita tempelkan pesawat ulang-alik kita ke roket tangki luar. Bagus banget, akhirnya jadi juga. Sudah selesai, Nak, kamu menempelkan bagian-bagian pesawatnya? Udah, Pak. Nih, bagus gak? Wah, bagus banget. Ternyata kamu kreatif juga ya. Kalau begitu, kamu beri nama apa pesawat ulang-aliknya? Aku kasih nama Rosa. Rosa? Apa artinya? Artinya roketnya Santi. Bagus, 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 bagus. Udah sore ya, Nak? Udahan dulu mainnya. Ya udah deh, Pak. Santi juga mau mandi. Makasih ya, Pak. Udah ajarin Santi banyak hal hari ini. Sama-sama. Coba Santi sebutkan, apa saja sih pelajaran yang hari ini kita pelajari? Banyak, Pak. Santi sudah belajar menceritakan tentang bintang jatuh. Lalu, Bapak ajarkan Santi tentang kelipatan bilangan. Menentukan min, median, dan modus dari data. Menentukan nilai hasil ukuran pemusatan yang tepat untuk mewakili data. Lalu, mempersiapkan bahan sesuai dengan ukuran yang ditentukan dan mengikuti urutan petunjuk untuk membuat pesawat ulang-alik. Besok kita belajar lagi ya, Pak. Iya, iya. Tapi sekarang Santi mandi dulu ya. Oke, Pak. Sampai jumpa, teman-teman. Jangan lupa untuk tetap belajar dari rumah ya. Selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker, agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering-sering cuci tangan.